Arjuno Baru Jawa Tengah di mana koribanya berkali aku Kami berikan 30 menit ke depan satu perjalanan.
Big 2 SKDP. Mohon saja saudara, mohon pekerja memang didesain dan pekerja untuk area kerja hanya media. Herjuno yang juga tak terjual. Kita lihat bagaimana harga motor seharga 200 jutaan dihajar habis-habisan oleh pemerintah. Yang tetapi mencoba dengan konsen masih kekuatan dari Asik Malaya Jawa Barat. Kita tahu Pangandaran tidak ada kesalahan saudara. Malam tadi ya, Pangandaran Jawa Barat yang melompat di posisi termain dan bahkan hari ini sudah menjadi antar juara dengan durasi waktu 10 menit sebelum kejadian. Dengan itu, kita sampai 3 menit saja hanya 2 menit sebelum kejadian mengambil yang menjadi saja dalam suatu catatan masih posisi pertama balap dia tentang dalam performa terbaik dia satu penuh catatan pas di jalan darah dalam semuanya balap-balap lainnya tanda masih terkurang bahkan Afria tetap tidak terbentuk bahkan Afria tetap Alfada Racing Pangandaran Jawa Barat yang bersama Putra di mana sebelumnya ada sebelumnya 5 kali dia sudah berlangsung di tangga 2 Juno Pria yang kita lihat bersama-sama saudara pembalap tuan rumah Magelang yang terdukung pada Juno tapi dia ada di yang terdukung Mania tidak tunggu bersama saudara inilah kebesaran 27 jagoan kota Purworejo Jawa Tengah. Dia apalagi dalam bukan Taufik Mas Ruri yang selalu tampil luar biasa saudara apalagi Purworejo Jawa Tengah yang menjadi ancaman untuk pasti yang pertama Kacang Amel selagi kita Taufik pasti menempatkan diri ketika aman masuk ke 5 terbaik usahanya urutan kelima dalam 143 kita lihat bersama-sama secara saudara semuanya balap Vido Asatria dari MHG Temanggung Vido Asatria di posisi kelima daerah Magelang Kang di Magelang urutan kembali akan diambil semua balap yang berang maju di tengah race final di mana permainan masih hanya memperbutkan grade terbaik saja di penempatan final minggu besok. Kita lihat bersama saudara Bagas Adrianta Pangandaran yang tampak tidak berbentuk ada di posisi terbaik sementara tim ini yang bantu di posisi kedua dan luar biasa saudara dengan jarak tempuhnya cukup jauh durasi waktu 1 menit lebih 10 detik Bagas Adrian Pangandaran meninggalkan ringkauannya di mana Dadan Adria sepertinya masuk di garis yang ketujuh semakin tidak saudara moga pengalaman tetap tidak terbentuk apelah optimal memberikan satu ancaman luar biasa dan akhirnya kembali perjalanan yang kita saksikan ternyata durasi waktu 30 menit tentu saja beri satu ancaman luar biasa buat semua pembalap tapi pembalap-pembalap sudah mulai berkorak. Kita lihat pembalap sudah tidak bisa melanjutkan separuh waktu yang diberikan. Ada pembalap-pembalap Mahardika yang kita lihat bersama saudara. Pembalap dari Semarang MHR MX Racing harus meninggalkan jalannya pertarungan residia. Hanya bisa menerikan satu dan saja. Sementara di Polripanya masih mencoba bertarung. Dan bahkan seorang Dadan Adrian.
bersama saudara kita malam dengan nomor 3 sepeda motor dengan warna oranye juga jersey warna oranye jasa memberikan satu penampilan terbaik yang pembalap dia berhasil memimpin juta tercepat satu-satunya pembalap yang sudah menyelesaikan 7 tetap kami harap semua penonton dalam kondisi yang aman-aman saja bisa menyaksikan dengan tertib di sana dan tentu saja saudara semuanya kita semuanya menjadi bahwasanya olahraga pada malam semuanya tentu saja satu olahraga yang sangat sangat berbahaya untuk itu harap kita masih dia Bali Arjuna Sri Nugroho kita di tengah sama saudara pembalap ada Java Racing Magelang yang menempatkan diri di posisi kedua klasemen nah, sementara. Nah, saudara punya patro dengan sepeda motor warna hitam yang hitam nomor 12 yang baru saja masuk di posisi 3 sementara juga dengan kondisi yang sudah mulai sudah domat 2 komentar dunia apalagi paling berpotensi dari kota Formal Rejo Jawa Tengah yang sudah pastikan ada dia posisi yang sudah 14 kemen sementara. Masihlah kita nantikan Bayu Maksima salah satu keputusan Kota Magelang Bayu Maksima baru menyusingkan terlep merupakan pembalap yang ada di urutan kelima jalannya pertarungan hingga memasuki 17 menit kita lihat bersama-sama belum muncul Bayu Maksima masih ada dia lap yang ke-6 karena tidak boleh saja Bayu Maksima tidak mengalami kesalahan. Kamu bisa kita lihat saudara Dadan Adrian. Tapi Dadan Dik. Sedikit Dadan Adrian maksudnya hanya cepong. Di mana rival-rivalnya sudah mulai terlihat terkuras kami dapat malam rival-rival dari Dadan Adrian Amun Ocah Tasik Malaya dia bahkan sudah mendekat 8 putaran atau 8 lap satu lagi ya kita lihat masalah yang terburuk di salah satu tiga sulitan masih menantikan stamina untuk bisa pulih kembali ya. Kita lihat bersama saudara di sana Dadan Adrian baru pengendaraan masih ya cukup perkasa kita lihat bersama saudara semuanya perjalanan masih menyisakan kurang lebih 12 menit kembali ya kami sebutkan tentu saja benar-benar menguras stamina dari semua pembalap yang kami bandingkan dia Herjan Sri Nugroho yang kita lihat bersama saudara juga jadi satu tumpuan Kota Magelang Jawa Tengah masih menempatkan di posisi kedua Bantu masih dengan tiga para sopir Mas Juri yang sudah menggunakan posisi apa tiga patok para saudara sulit digeser posisinya mereka melihat luar biasa mereka tampil optimal melihatkan rival-rival yang tidak pasang tidak pelanggan dan kepala-kepala komis bawah tentu saja seperti 105 Drawan Rupi kemudian 126 Mas Rekon juga kalian ada Rahmat Rafi nomor 1.0 Insan DR 8.0 Batas Arya Jogja Terga dan juga kami yang saudara Dido Asandia di mana nomor dengan sepuncian masih ya 10 menit ada Natria 9 lap sudah di lahap hanya menguntungkan 19 menit saja pembalap ini bisa menuntaskan 9 lap. Satu perjuangan yang luar biasa satu saja untuk seorang Dadan Ardian. Ucah pengendaraan ini saudara hanya membutuhkan penglet 2 menit 9 detik. Menurutkan total dengan kemudian waktu 19 menit pembalap ini menyelesaikan 9 menit. Kurang lebih hanya 2 menit 9 detik. Penampilan Dadan Ardian hingga 20 menit
Sepertinya stamina tetap terjaga dengan aman. Keperkasaan Darren Adrian tidak mundur sedikit pun sebentar. Perlahan pembalap dari pengendalian dunia menyelesaikan dengan 2 menit saja. Dan saat ini saudara semuanya masih dalam posisi stamina dengan 5. Darren Adrian makin out. Pengendalian saudara semuanya tetap bertahan di posisi terbaik kelasnya sementara. Dan nantikan hasil akhir siapa terbaik di mana pertarungan masih menyerahkan 9 satu kebijakan dasar berani dari pimpinan Lombard Dekayana memberikan 30 menit untuk performer yang bersaing di pertarungan spek Wilhan tentu saja benar produk-produk yang sedia produksi dari Indonesia. Thank you.
bagaimana perjuangan Purworejo Taufik Mas Rudi ya. Ya, kita lihat bersama-sama saudara turun ke dia. Ayo, Den! Pemadamia, Pemadamia dan Adiasa sepertinya benar-benar repotan. Dan bahkan 12 lap sudah diwaham dengan Adiasa. Sejajar saudara, kita sedikit geleng-geleng kepala dengan stamina si Den Adiasa tidak berkurang simpun. Di mana tinggal misalkan 3 menit ke depan Deden Adiansyah sudah selesaikan 12 lap. Perhitungan saat tiba-tiba saudara 30 menit hanya syarat 12 lap. Namun kita lihat bersama-sama seorang Deden Adiansyah hanya membutuhkan 27 lap. Masih tersisa 3 menit ke depan. Apakah masalah 1 lap atau 2 lap untuk Deden Adiansyah Pangandaran menyelesaikanlah jalannya berhormat ikan sepuluh dia jelas posisi kedua. Inilah saudara pembalap yang rapil luar biasa, pembalap ada yang membawa kota Magelang. Tentu saja saudara dari yang Java Racing Team ada Raider Arjuna Rokutamo yang rapil luar biasa saudara kedua. Saudara-saudara semuanya, hari ini menentukan siapa terbaik. Di mana pertarungan ini hanya berbentang ke posisi yang akan menentukan untuk para pertarung besok. Kita tunggu bersama masih 1 menit. Kita tunggu bersama-sama saudara dari Lek Pertama. Ikutin Ben, ikutin. Jalannya pertarungan tiga bersama dengan Adriansya. Sepertinya tetap tidak terbentuk. Bagaimana kombinasi ya? Pembalap Jawa Barat ini saudara, dia mempunyai satu talenta luar biasa. Semua perempuan di atas dia. Tidak ada satu pun yang menjengkel. Pembalap Pangandaran dan Adriansya. Pembalap yang bertarung dia pembalap pada dan Adiansyah akan mendapat kibaran dari Bapak Direktur Bangga Bapak yang menjadikan satu sponsor yang memberi dukungan luar biasa. Kita tunggu bersama-sama saudara. Ya, Bapak Adiansyah, kita lihat berkenan untuk beri kibaran bendera untuk balap tersebut. Sepertinya tetap di tempatnya pembalap nomor 33 Dadan Adiansyah. Kita tunggu bersama saudara yang tinggal menyelesaikan tikungan dengan akhir. Kita lihat sudah muncul Dadan Adiansyah. Mohon aplaus semua penonton yang hadir untuk saudara Dadan Adiansyah yang melesat luar biasa sebagai pembalap terbaik. Inilah saudara pertarung dari Pangandaran Jawa Barat yang tampil luar biasa saudara sehingga menyelesaikan 14 lap 30 detik. Anda bisa membayangkan stamina luar biasa dari menit-menit awal hingga 30 menit tanpa ada stamina yang terdorong tetap konsisten terus disekan 2 menit sepersekian. Itu acara Dadan kemudian kita tunggu bersama-sama saudara pembalap seperti Sobek Duri yang hanya bisa dia Rizwidi Bantul juga hanya di tiga kelas putaran.